Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 5, petahana wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan, mendaftarkan diri ke Partai Nasdem untuk maju di Pilkada tahun 2020. Pasangan ini berharap Partai Nasdem menjadi partai pengusung dan pendukung mereka untuk melanjutkan pembangunan kota Banjarbaru. Pasangan Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan berjalan kaki diiringi pendukungnya mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah ke Partai Nasdem di kantor Sekretariat Nasdem di kawasan Jalan Kemuning, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Pasangan ini mendaftar ke Partai Nasdem karena memiliki kursi di DPRD sebanyak 4 kursi. Selain itu, pasangan ini mendaftar ke Partai Nasdem karena partai ini memiliki komitmen politik tanpa mahar. Mereka berharap Nasdem akan menjadi partai politik utama yang mengusung mereka untuk maju ke Pilkada 2020. Syukur merasa diterima sebagai satu bagian dari keluarga besar Partai Nasdem. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa Partai Nasdem Kota Banjarbaru akan mengusung pasangan Najmi Jaya dalam Pilkada 2020 ke depan. Nah, sampai saat ini kan baru ada dua yang mendaftar, ya. Satu adalah bakal calon wali kota. Yang kedua ini itu adalah pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Pada prinsip